Halo Sobat Tani, kami TPPKK Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan P2L membantu memenuhi pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan pemilihan komoditas yang berorientasi pasar. Kegiatan P2L terdiri dari kebun bibit desa, demplot, pertanaman, pasca panen, dan pemasaran.